Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aping Repa Jori. Baik teman-teman, udah lama nih saya nggak buat video terkait Unhan lagi. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips mengenai seleksi tahap wawancara atau tahap akhir beasiswa baik itu S1 maupun S2 Unhan. Saya di sini menyampaikan tips wawancara di Unhan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika mengikuti seleksi beasiswa pascasarjana di Unhan pada tahun 2019 kemarin. Apa-apa saja? Ayo langsung saja kita ke tips wawancara beasiswa Unhan. Itu mengenai diri kita teman-teman, seputar keluarga, kemudian seputar pendidikan kita dan kontribusi kita selama ini, selama kita hidup sampai dengan saat kita diwawancara itu apa saja sih begitu. Artinya ini tidak beda jauh ketika teman-teman membranding begitu, membranding diri kalian dengan orang lain. Dan ini sebenarnya hal yang umum ditanyakan di seleksi apapun begitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kenapa memilih Unhan dan jurusan yang Anda pilih itu. Kenapa, apa alasan kalian memilih Universitas Pertahanan atau beasiswa Unhan dan jurusan tersebut? Tentunya kalian memilih beasiswa Unhan itu memiliki alasan kan begitu. Dan jurusan yang Anda pilih itu tentunya juga berkaitan dengan kalian mau jadi apa ke depannya atau keahlian kalian mungkin di bidang itu begitu. Sehingga saran dari saya, tipsnya adalah kepoin Unhan baik itu di websitenya, kemudian video-video terkait Unhan. Itu saran saya kalian sudah menguasai begitu. Kalau perlu buat kalian yang di sekitaran Bogor mungkin yang sedang mendaftar beasiswa Unhan, itu bisa jalan-jalan ke kampus Unhan untuk lebih mendapatkan feel-nya atau suasananya kenapa harus memilih kampus Unhan, kenapa kalian itu harus kuliah di sana begitu. Kemudian yang ketiga terkait isu-isu terkini baik nasional maupun internasional dan dikaitkan dengan kenapa kalian memilih jurusan tersebut begitu. Jadi ini saran saya, kalian sebelum menghadapi wawancara nanti, kalian itu harus update isu-isu terkini, baik itu nasional maupun internasional. Sering baca-baca koran atau berita online terkait jurusan kalian begitu. Terkait yang ada di Indonesia, di daerah kalian maupun di internasional. Saran saya, perbanyak referensi tentang itu. Kemudian yang keempat, mengenai pendalaman karakter atau diri sendiri. Nah, ini perlu juga, sebab nanti kalian, kalau yang pertama tadi itu saya sampaikan tentang diri kita, seputar keluarga, pendidikan. Kalau yang keempat ini, karakter itu lebih kita orangnya seperti apa, introvert kah, extrovert kah, seperti itu. Kemudian juga nanti akan ada semacam ditanya mengenai CV kita, kan di awal itu kan kita membuat CV, curriculum vitae. Nanti di sana para pewawancara itu memegang CV kalian dan menanyakan kembali atau mengkonfirmasi kembali apa-apa yang telah kalian tulis di CV kalian tersebut. Seperti itu. Nah, dan ini juga yang paling penting akan ditanyakan pasti mengenai moto Unhan. Nah, kalian sudah tahu belum moto Unhan? Saya rasa kalian sudah tahu ya, sebab di video-video sebelumnya itu atau ya di video-video Unhan itu pasti di awalnya ada tulisan moto Unhan ditampilkan, yakni nasionalisme, identitas dan integritas. Jadi tiga hal itu, nasionalisme. Kemudian dari tiga hal itu ada penjabarannya lagi, nasionalisme yang dimaksud itu seperti apa, kemudian identity yang dimaksud itu seperti apa, integrity yang dimaksud itu seperti apa. Kalian bisa lihat jawabannya itu di website Unhan. Silakan buka website Unhan dan kalian kepoin di situ visi misi Unhan. Di situ ada penjabarannya, baik itu nasionalisme,
yang dimaksud oleh Unhan seperti apa, kemudian integritas yang seperti apa, kemudian identitas itu seperti apa. Jadi harapannya adalah mahasiswa-mahasiswa Unhan ini kedepannya bisa menjadi kader intelektual bela negara yang memiliki ciri khas tiga hal ini, tiga moto ini yang ingin dicapai. Yang dimana tiga hal ini diharapkan sudah terintegrasi dengan diri para calon kader intelektual bela negara. Kemudian nanti juga akan ditanyakan terkait dengan Pancasila begitu. Kalian sepakat tidak dengan Pancasila begitu? Kalau tidak sepakat apa alasannya? Tapi saran saya, tips dari saya, jangan sampaikan bahwa kalian tidak sepakat ya. Kalau kalian sepakat dengan Pancasila, tetap kalian harus siapkan apa alasannya. Alasan kalian sepakat, alasan kalian dan sepakat dengan Pancasila, begitu. Atau alasan kalian menolak ideologi lain, umpamanya kenapa kalian menolak ideologi komunis umpamanya, atau ideologi agama umpamanya. Kalian bisa, kalau saya kemarin saya sampaikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak hanya oleh satu golongan saja, tapi beragam golongan, dan juga Pancasila itu sendiri merupakan nilai-nilai yang berasal dari akar kebudayaan masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara waktu itu sebelum ada Indonesia. Nah, apalagi akhir-akhir ini lagi viral ya tentang haluan ideologi Pancasila, RUU HIP ya. Haluan ideologi Pancasila, pasti itu akan ditanyakan. Saran saya, kalian harus persiapkan jawabannya sebaik mungkin. Dan tentunya juga kalau pengalaman kemarin itu kami ditanya mengenai proposal tesis rencana penelitian. Itu kalau untuk yang strata 2 kemarin ditanya, dan kami menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Sebab di awalnya memang kami membuat proposal tesis itu dalam bahasa Inggris, esainya saja kami buat dalam bahasa Inggris. Kemudian pada saat wawancara itu ditanyakan kembali, kami menjelaskannya dalam bahasa Inggris, dan pihak wawancara juga waktu itu menanyakannya dalam bahasa Inggris. Saran saya, kalau untuk kalian yang mungkin kurang speak up English-nya, mulai sekarang dilatih lagi untuk lebih aktif conversation sama ya, kalau nggak ada teman minimal di cermin lah kalian bisa conversation dengan diri kalian sendiri begitu, with yourself. Oke, okay? Ya semoga bermanfaat. Intinya teman-teman, proses itu, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Dan juga jangan lupakan berdoa ketika kalian sudah berusaha semaksimal, mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Kemudian kalian juga sudah berdoa dan pada akhirnya kalian belum diizinkan untuk lulus studi di Unhan, artinya itu sudah garis tangan begitu. Tapi kalau umpamanya kalian usahanya juga belum maksimal, kemudian doanya juga malas-malasan, dan ketika pengumuman keluar nama kalian nggak ada, dan kalian menyalahkan pihak panitia pelaksana, itu yang saya rasa harus kembali ke diri kita masing-masing begitu. Jadi tetap semangat. Dan jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya mungkin itu saja. Thank you. Salam bela negara.